Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, Aneka Mesin, produsen mesin pengemas yang handal dan tangguh. Berikut ini beberapa fitur yang bisa ditambahkan dalam mesin pengemas vertikal otomatis. Yang pertama, fitur expired date atau pencetak tanggal kadaluarsa. Yang kedua, fitur pengembung kemasan. Yang ketiga, fitur renceng kemasan. Yang keempat, fitur model kemasan gazet. Yang kelima, fitur input nitrogen. Yang keenam, fitur ekstra corong dan ekstra takaran. Penambahan fitur yang tepat dalam mesin pengemas yang Anda pesan bertujuan untuk menghasilkan kemasan yang tepat sesuai dengan karakteristik produk yang akan Anda kemas. Selain itu, juga akan menghasilkan produk dengan kemasan yang ideal dapat meningkatkan nilai jual produk Anda. Misalkan, di dalam mesin pengemas otomatis tersebut ada penambahan fitur date coding atau expired date, sehingga pada kemasan tersebut secara otomatis sudah dilengkapi dengan pencetak tanggal kadaluarsa. Hal ini akan sangat menyita waktu jika dilakukan dengan manual. Nah, fitur date coding ini juga sangat penting dibutuhkan oleh konsumen untuk mengetahui apakah produk ini masih layak konsumsi atau memang harus diganti, sehingga konsumen pun tidak dirugikan dan semakin percaya dengan produk yang Anda jual. Selanjutnya, penambahan fitur pengembung kemasan. Fitur ini biasanya digunakan pada kemasan produk seperti snack, kopi, keripik, bawang goreng, dan produk lainnya. Tujuan pengembung kemasan ini diantaranya adalah untuk mempercantik tampilan kemasan yang dihasilkan dan juga agar produk tidak rusak saat kemasan ditumpuk atau terkena benturan akibat pengiriman produk. Penambahan fitur renceng atau renteng bertujuan untuk membuat kemasan bersambung. Kemasan bersambung berfungsi untuk memudahkan dalam display produk dan memudahkan dalam menghitung jumlah kemasan. Dengan menggunakan fitur renceng, Anda dapat mengatur jumlah kemasan sesuai kebutuhan yang Anda inginkan. Misalnya, 10 kemasan per renceng, 6 kemasan per renceng, atau jumlah lainnya sesuai kebutuhan pengemasan produk Anda. Penambahan fitur kemasan gazet bertujuan untuk membuat kemasan produk mudah untuk diberdirikan. Model kemasan gazet berbeda dengan kemasan bantal atau pillow pack. Kemasan pillow pack biasanya tidak bisa untuk didisplay diberdirikan. Sementara itu, kemasan model gazet biasanya didisplay dengan posisi kemasan berdiri. Fitur input nitrogen. Fitur input nitrogen ini digunakan untuk memasukkan nitrogen ke dalam kemasan produk. Penambahan nitrogen ke dalam kemasan berfungsi untuk mengawetkan produk atau menjaga kualitas produk di dalam kemasan. Fitur input nitrogen ini biasanya diaplikasikan pada mesin pengemas snack ataupun keripik. Bisa keripik singkong, keripik pisang, ataupun produk keripik lainnya. Fitur ekstra corong dan ekstra takaran. Fitur ekstra corong dan ekstra takaran memberikan Anda opsi pengemasan dengan gramasi yang berbeda. Misalkan, Anda memesan mesin pengemas kopi dengan gramasi produk 500 gram. Anda bisa memesan fitur ekstra corong dan ekstra takaran untuk ukuran yang lebih kecil dari 500 gram. Misalkan, ukuran 200 gram ataupun 100 gram. Demikian beberapa hal yang harus Anda perhatikan sebelum menentukan fitur kemasan produk yang akan Anda gunakan. Jikalau Anda memiliki pertanyaan seputar pengemasan produk, bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.